Pasangan Hadianto Rashid dan Dr. Reni Lamanjido menjadi bakal calon wali kota ketiga yang mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Setelah melewati proses pemeriksaan dokumen, pasangan Hadi Reni pun resmi diterima oleh KPU. Bakal calon wali kota Hadianto sendiri diusung Partai Hanura dan PKB. Dengan diterimanya berkas dokumen pasangan Hadianto Reni, Kota Palu telah mempunyai 3 bakal calon wali kota. Ketua KPU Palu Agus Salim Wahid mengatakan pendaftaran masih dibuka sampai Minggu dan masih ada peluang satu pasangan yang mendaftar. Dia semua berjalan baik, ya. Kita tinggal menunggu verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU dan prosesnya akan diumumkan di tanggal 13 ya. Tanggal 13 ya, jadi kami menunggu dan ada proses lanjut yang akan dilewati oleh kami, yaitu pemeriksaan kesehatan yang berjalan di tanggal 7 sampai dengan tanggal 10. Setelah mendaftarkan diri ke KPU, para bakal calon wali kota dan wakil wali kotanya masih harus melewati beberapa proses. Salah satu pemeriksaan kesehatan dan beberapa dokumen pendukung lainnya. Aldrim Tahara, Kompas, Palu, Sulawesi Tengah.